Hai, assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan, I am Dad. Yuk tetap setia, tonton kumpulan video unik menarik ala Citizen Journalist. Dan temukan semua keragaman video baru hanya di channel ini. Oh iya, untuk menikmati video berikutnya, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, komentar positif, dan share ke semua kawan baik kamu di seluruh dunia. Terima kasih telah memilih channel ini sebagai tontonan favorit kamu di YouTube. Salam konten positif dan selamat menyaksikan. Itu bedanya dari bakso kabut sama bakso rudal sama bakso tahu itu apa sih, Bu? Kalau bakso kabut itu baksonya kan ada di dalam ya, terus kita lapis sama telur. Kalau bakso rudal itu telurnya ada di dalam, kita lapisi sama daging, habis itu dilapis sama telur, terus dilapis lagi sama daging, jadi ada empat lapis. Untuk yang bakso tahu? Kalau bakso tahu itu dalamnya diisi sama daging. Enak, menarik, dan unik. Uniknya seperti apa? Ya uniknya seperti nggak beda dengan bakso yang lainnya.
bedanya? Bedanya bakso kabut itu luarnya ada telur yang warnanya kuning mencolok dan baksonya ada di dalam. Pertama dapat info dari teman kalau bakso kabut kayak apa sih? Nah kan saya penasaran datang ke sini dan ternyata baksonya itu ada di dalam dilapisi telur. Biasanya bakso yang lain yang ada di sini itu telurnya yang ada di dalam. Rasanya gimana? Rasanya itu gurih. Kuahnya itu lebih terasa. Terus teksturnya juga lembut. Ini untuk harganya gimana? Harganya terjangkau.